Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak semuanya sehat hari ini dan insya Allah bisa mengikuti belajar hari ini, belajar tema 1 matematika dengan lancar sampai selesai nanti. Oke, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Membaca doa sebelum belajar. Kita berbagi perhitungan ke 3. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, anak-anak hari ini sudah siap ya dengan pelajaran matematika kita di tema 1. Baik, silakan di sini akan ditampilkan materi kita. Buku tema 1. Anak-anak yang sudah mendapatkan buku tema 1. Nah, tema 1 ini judul bukunya, judul temanya hidup rukun. Yang akan kita pelajari di muatan nomor 1 ini tentang menjelaskan makna dan menentukan berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model komplek serta cara membacanya. Nah, jadi kita akan belajar tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Selanjutnya, ada gambar. Mungkin di rumah ada gambar. Nah, kalian di rumah punya rak buku untuk tempat buku-buku pelajaran atau buku-buku cerita. Ada ya yang punya di rumah ya? Nah, ini bukunya itu ditata rapi. Jumlahnya sama. Ada 4 rak buku. Nah, jumlahnya setiap rak sama. Paling atas, tengah, dan bawah itu sama semuanya. Selanjutnya. Nah, untuk bisa mengetahui, nah, menghitung banyaknya buku. Nah, ini supaya kita memudahkan ketika menata buku. Nah, yang pertama ini ada buku yang satu tumpuknya atau satu kelompok itu puluhan, jadi satu kelompok itu 10. Oke, satu tumpukan atau satu kelompok itu 10 buku. Nah, yang puluhan ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau setiap tumpuk 10 buku, 5 tumpukan ada 50 buku. Nah, ternyata mungkin masih ada lagi. Ada 7 buku. Nah, paling bawah warna biru, paling atas warna merah, itu ada 7 buku. Nah, boleh kalau mau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi semua buku banyaknya adalah 57. 50 ditambah 7. Oke, selanjutnya,
Contoh yang berikutnya. Nah, ini bukunya lebih banyak lagi ternyata. Yang puluhan ada 7. Nah, yang puluhan ada 7. Berarti 70 buku. Nah, yang satu hari yang tidak sampai 10 ini juga ada ternyata. Ada 7. Berarti banyaknya buku 70 ditambah 7 sama dengan 77. 70-an dan 71-an. Nah, kalau tadi dengan buku-buku ya, dengan benda yang setiap hari kita temui dengan buku, nah sekarang kalau dengan gambar kubus. Kalau di rumah kalian mungkin punya adik kecil atau kalian masih punya ya, balok-balok yang ditumpuk-tumpuk gitu ya, atau kotak-kotak yang ditumpuk-tumpuk. Nah, itu ada banyak sekali ya, kotak atau balok. Nah, satu balok atau kalau di sini satu kubus itu sama dengan satu satuan. Oke, satu kubus sama dengan satu satuan. Kemudian ada yang puluhan juga, kubus-kubus ditumpuk sebanyak 10 kubus. Nah, kubus yang ditumpuk-tumpuk menjadi 10 kubus ini disebut puluhan. Jadi ada yang satu itu satuan, yang ditumpuk 10 itu puluhan. Nah, yang selanjutnya, nah ternyata yang puluhan itu kalau banyak, nah ada 10 lagi, nah, itu dijadikan satu, disebut ratusan. Nah, supaya lebih mudah, yang puluhan ratusan itu digabung, ditempelkan. Ditempelkan jadi kotak besar gitu ya, jadi seperti kubus besar. Nah, itu disebut ratusan. Banyaknya berapa? Banyaknya 100 kubus gitu ya. Jadi tadi ada yang satu itu satuan, yang ditumpuk tinggi itu puluhan, kemudian yang besar itu ratusan. Selanjutnya. Nah, kemudian kita akan coba menghitung, belajar menghitung banyaknya kubus. Kalau tadi banyaknya buku ya, buku yang ditumpuk-tumpuk, sekarang banyaknya kubus. Nah, yang pertama gambar yang paling kiri itu 100. Ada satu yang besar 100. Ya, ditambah yang tengah puluhan. Oh, puluhannya ada 30-an. Berarti 30. Yang satuan ada. Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 tumpukan yang satuan ya. Kemudian kita hitung bersama. Banyak yang kubus ada 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan angkanya 138. Dibaca 138. Oke, seperti itu ya cara menghitung dan menyebut nama bilangannya. 100 ditambah 30 ditambah 8 dibaca 138.
Lambang bilangannya 1, angka 1, angka 3, dan angka 8. Jadi, kalau lambang bilangan itu adalah angkanya. Oke, nanti diingat-ingat ya. Lambang bilangan itu angkanya. Angka 1, angka 3, angka 8. Itu lambang bilangan. Kemudian, kalau nama bilangan adalah tulisannya. Tulisan huruf-hurufnya. 138. Itu nama bilangannya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, contoh lagi satu lagi. Nah, ini juga sama. Oh, yang kotak besar ada dua, depan belakang. Kalau satu itu kan berarti satu, kalau dua berarti 200. Berarti 200 ditambah. Oh, yang tinggi ada 3. Berarti 30. Oh, 200 ditambah 30. Yang kecil-kecil ada 2. Kecil-kecilnya ada 2, berarti 200 ditambah 30 ditambah 2. Nah, sama dengan berapa? Oh, angkanya 2, 3, 2. Oke, lambang bilangannya 2, 3, 2. Nama bilangannya 232. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ini sama seperti yang di depan tadi ya. Yang besar, kotak besar, ada 1, berarti 100. Yang kotak-kotak tinggi, ada 7, berarti 70. Yang kecil-kecil ada 8, berarti 178. Oh, bisa, bisa, bisa. Nah, oke, yang selanjutnya. Ya, oke. Yang selanjutnya nih. Nah, ini ya, coba dituliskan. Anak-anak coba menuliskan. Ini berapa ini? Bu Dewi beri waktu 10 hitungan ya. Coba nanti kita cocokkan jawabannya, anak-anak benar atau salah ya. Semoga benar semua. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, coba kita cocokkan apakah jawabannya sama. Nah, yang paling kiri ada 200. Yang tengah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 70. Yang satuan
ada 7. Nah, lambang bilangan ditulisnya angka 2 dulu, kemudian 7, dan 7 yang terakhir. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, itu lambang bilangannya. Nama bilangannya atau dibacanya 277. Oke, silakan teman-teman dimintai 100. Nanti diminta tanda tangan Bapak Ibu ya. Ditulis 100 nilainya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang Dewi akan melanjutkan. Nah, menjelaskan nih yang disebut lambang bilangan dan nama bilangan. Terus. Oke, yang ini ada lambang bilangan. 2 puluhan, kotaknya ada 2, yang tinggi 2 puluhan. Berarti menulisnya 2 puluh. Karena puluhan ada 2, 2 puluh. Yang satuan ada 1, ini kecil banget itu ya, 1. Menulisnya 1 satuan, ditulisnya angka 1. Nah, banyaknya berapa berarti? 20 ditambah 1 sama dengan 21. 2 dan 1, angka 2 dan angka 1. Oke, nah sekarang angka 2 itu sebagai apa? Nah ini ya yang ada garis-garisnya ini. Angka 2 itu nilai tepatnya sebagai puluhan. Nah angka 2 itu puluhan. Angka 1 itu satuan. Karena tempatnya paling kanan, yang paling kanan itu adalah satuan. Nah, sebelah kirinya yang angka 2 adalah puluhan karena menempati posisi di angka 20. Oke, selanjutnya. Nah, ini sama ya. 100 yang kotak-kotak besar 100 ada 1 ya. Kemudian yang tinggi ada 2, berarti 20. Yang kotaknya yang kecil ada 1. Berarti 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Nah, kebetulan ini angkanya yang paling depan sama paling belakang sama ya. Sebagai apa ini? Nah, yang satu paling depan atau paling kiri. Yang paling kiri itu tempatnya ratusan. Nilainya 100. Yang tengah tempatnya puluhan. Nilainya 20. Yang paling kanan angka 1 sebagai satuan. Nilainya 1. Oke, jadi ulangi satu kali lagi. 121. Angka 1 yang paling depan atau paling kiri. Nah, semoga tidak bingung ya, karena kiri yang mana ya. Yang paling kiri itu sebagai ratusan. Nilainya 100. Yang angka 2 ada di tengah sebagai puluhan.
nilainya 20. Yang angka 1 paling kanan sebagai satuan nilainya 1. Yang belakangnya, kalau ini itu lebih yang ujungnya satu. Oke, kita lanjutkan. Coba sekarang disiapkan pensil dan buku tulisnya. Ya, ini coba kalian tuliskan angka 6, 2, 5. Silakan ditulis nama bilangannya apa? 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita cek apakah jawaban anak-anak betul atau ada yang masih bingung. Nah, kita cocokkan. Ya, dibacanya 625. Nama bilangannya 625. Oke, silakan yang betul dinilai 10 betul. Coba lagi yang berikutnya. Ya, ada angka lagi. Angka 3, angka 8, angka 2. 3, 8, 2. Silakan dituliskan. Nama lambang bilangannya apa? Dibaca apa angka ini? Angka 3, angka 8, angka 2, dijajar kami. Dibacanya bagaimana? 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Oke, coba kita cek. Ya, dibaca 382. Ya, silakan yang betul beri nilai 10. Oke. Apa, Pak? Nanti kita hadiah ayam bunda ya. Hadiahnya tanda. Oke, selanjutnya. Ya. Ada apa lagi? Angka 0. Apa ini? Gimana ini ya? Coba kalian lihat. Angka 4, 0, 6 dijajarkan. Dibacanya bagaimana? Silakan dituliskan. 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita cek bersama-sama. Ya, ternyata nama bilangannya adalah 400. Oh, nah.
Ya, silakan yang betul di nilai 100. Alhamdulillah, pasti banyak yang betul semua ya. Sudah bisa. Oke ya. Oke, kita sudah selesai ya. Nah, sekarang coba ini Bu Dewi akan menulis tadi papan tulis. Nah, nanti yang bisa menjawab silakan nanti klik raise hand ya. Ada tombol raise hand yang di bawah ini ya. Nanti diklik. Dipersilakan disebut namanya, nanti akan dipersilakan untuk menjawabnya. Oke ya. Ya. Angka 6 dijajarkan. Nah, dibacanya bagaimana? Ya, yang klik tombol raise hand. Oke. Mana siapa? Atta Dodi. Atta Dodi. Atta. Oke. Mas Atta. Oke. Atta. Atta. Ya. Oh, Mas Atta sudah siap pakai kacis juga ya. Laki sekali. Silakan. Mas Alta, disebutkan dibacanya bagaimana? Yuk. Ya, oke, sudah diangkat. 536. Oke, sip, tepuk tangan Mas Alta. Betul ya. 536. Membacanya. Oke.
Hebat lagi. Nah, nih 9, 2, 0. Oke, yang berapa? Asra. Asra. Mbak Azra. Oke, Mbak Azra kelas 2. Ah, wih, rapi sekali. Pengen sekolah ini ya, sudah pakai seragam Mbak Azra. Oke, silakan Mbak Azra. 920. Oke, sip. Mau coba kan tepuk tangan Mbak Azra? Ya, coba Mbak tepuk tangan. Oke, sip. Betul ya, Mbak Azra ya. 900. 20. Loh, kok satuannya kok tidak ada? Ya, satuannya 0. Berarti langsung 920. Karena dia satuannya 0. Oke, 920. Sekarang kalau dibalik ini. Coba. Nah, 211. Lambang bilangannya apa? Yuk, raise hand. Ya, Mbak Kinar, betul ya? Mbak Kinar kelas 2. Rapi sekali. Silakan Mbak Kinar. Tunjukkan kamera. Tunjukkan ke kamu. 211. Ya, oke, betul. Sel berapa? Ya, udah. Ya, betul sekali, Mbak Kinar. Jumpa untuk Mbak Kinar. 211. 211. Coba lagi. Kita cari yang belum dulu ya. Mahista. Mahista. Hah? Putra. Oh iya. Mahista. Ya, Mas Mahista. Ya, Mas Mahista ya. Baru siap-siap ya, Mas Mahista. Silakan Mas Mahista. 204. Lambang bilangannya angka berapa? Berapa? 200. Berapa, Bu? 204. Angkanya 200. 204. 204. Oke, angkanya 204. Oke, jadi angkanya ini 0 ya, bukan 0 ya. Karena kalau 0 itu tidak
ada bilangan. Nah, ini angka 0, 2, 0, 4, 0, sih. Mas, mas, beras, tepuk tangan. Nanti minta hadiahnya bunda ya. Hebat. Selanjutnya, satu lagi ya. Rp832. Yuk, lambang bilangannya apa ya angkanya ya? Mas Dava. Oke, Mas Dava kelas 2C. Ini lagi naik bis apa ya Mas Dava? Kok lagi di kursi bis ini belakangnya ya? Lama tidak piknik kayaknya. Oke, Mas Dava. Nih, yang pengen piknik nih. 832. Angkanya berapa aja Mas Dava? Ya, coba suaranya Mas Dava. Oke, 8, 3, 2. Oke, sip Mas Dava. Sama piknik ya. Sudah nampak bis ini Mas Dava. Ya, baik anak-anak. Insya Allah sudah banyak yang kita pelajari hari ini ya, dan insya Allah sudah paham, pinter-pinter, hebat-hebat, sudah berani untuk tunjuk tangan, untuk menjawab, dan alhamdulillah mudah kita pelajari materi hari ini tentang lambang bilangan dan nama bilangan atau penyebutannya ya. Baik anak-anak, insya Allah sudah cukup ya untuk kegiatan Zoom kita hari ini di kelas 2, kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan ketemu lagi ya di acara Zoom bersama teman-teman di hari yang lainnya. Oke, setelah ini silahkan nanti anak-anak boleh istirahat dulu, makan snack, jangan lupa buah dan sayur, dibanyakin ya sayurnya ya. Kemudian boleh main dulu, boleh. Tapi jangan lupa untuk tugas-tugasnya tetap dikerjakan. Boleh kita tolong ayah bundanya di rumah ya. Baik, kita cukupkan dulu ya untuk Zoom kita pagi hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa bersama-sama, doa setelah belajar. Kita hitung setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita doa. Penutup majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hai, terima kasih anak-anak semuanya. Ketemu lagi besok insyaallah, dan semuanya jaga kesehatan dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.